Kembali lagi kita di segmen Kenali Sakit. Okey, video lepas kita ada sembang mengenai masalah sakit sciatica. Okey, untuk kali ini kita akan jelaskan lebih terperinci mengenai sakit sleep disc. Tonton video ni sampai habis. Biasa kita dengar perkataan sleep disc. Okey, apa tu sleep disc? Sleep disc ni sebenarnya adalah masalah tulang belakang yang di mana disc terkeluar dan menekan saraf tunjang. Disc tu pula apa? Disc tu adalah pelapik di antara ruas-ruas tulang belakang. So bila bahagian luar dia terkoyak, okay, so disc ni dia akan terkeluar, okay, dan menyebabkan berlaku tekanan di bahagian saraf. Itulah dia sleep disc. Okay, so sleep disc ni biasa berlaku dekat bahagian tulang belakang lah, okay, dan terutamanya di bahagian pinggang lah. Disebabkan satu faktor usia, berat badan dan lain-lain. Antara faktor yang menyebabkan sleep disc, yang pertama faktor umur. Semakin meningkat usia, itu akan menyebabkan bahagian luaran disc akan menipis dan menyebabkan tekanan pada disc kerap berlaku dan menyebabkan disc cepat haus. Okey, yang kedua, faktor bila kita kerap angkat barang berat ataupun kita mengangkat barang berat yang over limit kita, itu menyebabkan tekanan kuat, okey, pada disc tulang belakang. Okey, yang ketiga, faktor berat badan. Okey, berat badan yang berlebihan, okey, akan menyebabkan bahagian tulang belakang terutama bahagian pinggang, ia memikul berat badan ataupun beban yang berlebihan. Itu menyebabkan disc berlaku tekanan yang berterusan. Yang keempat, pergerakan yang statik ataupun tak ada pergerakan sebenarnya. Okey, ini sering berlaku pada orang yang bekerja duduk terlalu lama seperti kerja ofis ataupun driver. So bila pergerakan badan kurang dan tetap bekerja, itu menyebabkan tekanan yang agak tinggi pada disc tulang belakang. Faktor yang kelima, kecederaan semasa bersukan. So bila kita bersukan, jatuh ataupun apa-apa kecederaan kemalangan, itu akan menyebabkan kita terdedah pada sleep disc. Okey, yang keenam dan yang terakhir adalah kurang bersenam ataupun kurang bergerak. Okey, itu akan menyebabkan kita punya disc akan cepat keras. Okey, sebab tu kadang-kadang kalau kita duduk lama sangat, kita nak bergerak, kita rasa ketat badan kita nak bergerak. Itulah 6 faktor ataupun punca berlakunya sleep disc. Antara simptom bila seseorang tu mengalami sleep disc ialah kerap berlaku sakit bahagian belakang. Antaranya adalah separuh bahagian badannya akan terasa kebas. Okey, so tangan, badan, kaki akan rasa kebas ataupun sakit. Okey, antara simptom lain, seluruh kaki berasa kebas ataupun cepat lengok. Susah nak berjalan lama, jalan sekejap dah rasa sakit ataupun lenguh. Duduk lama pun rasa tak selesa, berdiri lama pun rasa tak selesa. Yang lebih teruk, dia akan rasa berdenyut ataupun dia rasa mencocok di bahagian pinggang dan juga keseluruhan kaki. Jika anda mengalami simptom-simptom seperti berikut, segeralah berjumpa doktor untuk membuat pemeriksaan awal dan juga rawatan awal untuk mengelakkan daripada komplikasi yang lebih teruk. Jika anda atau ahli keluarga anda yang mengalami sleep disc dan ingin membuat rawatan alternatif, anda boleh buat rawatan sleep disc di Pusat Terapi Saraf Al-Amin Setia Alam. Kami beroperasi setiap hari, 7 hari seminggu, 8 pagi sampai 8 malam. Di Pusat Terapi Saraf Al-Amin, kita akan membuat 2 kaedah rawatan untuk masalah sleep disc. Yang pertama, urutan saraf dan yang kedua, regangan tulang. Untuk urutan saraf, kita akan urut fokus di bahagian belakang badan disebabkan di sinilah terletaknya tulang belakang dan juga saraf tunjang. So kita akan urut bahagian pinggang, menghala ke bahagian tengah badan, melikat sehingga ke bahu dan juga tengkuk. Okey, untuk masalah sleep disc bahagian pinggang ke bawah, kita akan fokus bahagian pinggang, punggung, pinggul, peha hingga ke betis. Nah, itu untuk urutan saraf. Untuk regangan tulang pula, kita akan fokus terutama di bahagian tulang belakang, belikat, tengah belakang dan juga bahagian pinggang. Okey, kemudian bahagian pinggul dan juga kaki. Okey, bertujuan untuk melembutkan otot dan juga melepaskan saraf yang tersepit. Jadi itulah serba sedikit mengenai sleep disc. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni sampai habis. Bantu kami untuk kembangkan lagi channel ini
dengan like, komen dan share. Bagi yang belum subscribe lagi, subscribe sekarang juga. Tu saya terpisah Rafiq Alamin, Setia Alam.